Bila kita mencarung takaful, kita sama-sama menyumbang kepada tabung pelindungan yang dinamakan dana tabarruk. Kenapa takaful dikira sebagai strategi pertahanan? Mati itu pasti. Betul tak? Tapi dalam proses persiapkan diri menuju yang pasti, ada banyak ketidakpastian yang boleh berlaku. Kematian mengejut, kemalangan, sakit kritikal, hilang upaya anggota badan dan sebagainya. Jadi siapa yang nak tolong kita dalam berdepan dengan situasi macam ni? Inilah fungsi takaful. Perlindungan bersama takaful ni berdasarkan konsep tolong-menolong dan saling melindungi. Maksudnya, bila kita mencarung takaful, kita sama-sama menyumbang kepada tabung pelindungan yang dinamakan dana tabarruk. Jadi apabila salah seorang ahli tabung atau pencarung ditimpa musibah, carungan kita itu akan digunakan untuk menampung pembiayaan ataupun pampasan untuk pencarung tadi. So, secara tak langsung, kita juga dikira sebagai bersedekah. Flexibility. Macam saya kata sebelum ni, pasal personal finance, keperluan kita tak sama, jadi bajet kita pun berbeza. Sama juga macam takaful. Tahap kemampuan dan keperluan semua orang berbeza-beza. Ada yang lebih berisiko disebabkan gaya hidup masing-masing. Jadi sebab tu, takaful ni fleksibel. Dia menawarkan pelbagai plan yang boleh disesuaikan ikut keperluan masing-masing. Hati tenang. Jadi bila keperluan kita dipenuhi, hati kita pun rasa tenang, betul tak? Dengan takaful, harta dan keluarga anda dilindungi sebabnya takaful ni jadi benteng pertahanan dalam menghadapi dugaan kewangan. So, takaful ni adalah essence pertahanan kewangan kita dalam berdepan ketidakpastian.